Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Aku berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku, Triana Sesgin di sini. Nah, ini teman-teman, hari ini aku mau bikin cemilan untuk buka puasa hari ini karena hari ini kami akan mudik ke Kusadase, tempat emak mertua. Gimana keseruannya dan apa persiapan kami untuk mudik? Ikuti terus video aku, tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, buat kalian teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dan buat kalian teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, and comment di video aku. Terima kasih. Ini teman-teman, aku mau buat kue bolu dulu. Gak usah banyak-banyak, satu telur aja. Kalian pada lebih jago dari aku, kalian lebih pintar bikin bolu daripada aku. Nah, kalau misalnya kue boluku ini ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Ini aku mau kocok dulu telurnya, satu biji, satu butir telur, sama ini gula, satu, dua, tiga, sama 30 gram gula, 3 sendok. Dia udah kembang. Ini aku mau masukkan tepung sama ini vanili dan pengembangnya. Ini dia aku masukkan satu, dua, tiga, empat. Aku malas ngayak-ngayaknya teman-teman, capek. Ini mau yang praktis saja. Nah, ini untuk pengembangnya. Setengah sendok makan aja, ditakar-takar aja nih teman-teman. Mudah-mudahan pas takaran ya. Nah, ini vanilinya seperempat aja atau setengah sendok teh. Ini kembali kita mixer teman-teman. Teman, aku kasih sedikit garam. Tuh, sedikit aja. Biar jangan asin. Takut aku kalau asin. Nah, ini dimix lagi ya, teman-teman. Nah, ini aku masukkan susu cairnya pelan-pelan. Aku masukkan butternya yang udah dingin nih tadi, teman-teman. Lihat teman-teman, udah ada bubble-bubblenya nih, udah ngembang nih ya, busanya udah banyak nih, buihnya. Langsung aja kita oven. Ini aku mau bagi dua teman-teman, jadi aku bagi dua, yang satu dia putih, yang satu dia coklat. Nah, aku bagi dua, aku kasih bubuk coklat ini teman-teman. Nih aku kak, aku akan kasih setengah dengan ini teman-teman. Jadi setengah coklat biar kayak zebra-zebra gitu nih, kayak di fotonya. Ini teman-teman, setengah aku taruh sini. Hop. Waduh. Susahnya ya Allah. Ambil sendiri. Nah, ini setengahnya lagi aku kasih bubuk coklat. Ini dia aku kasih bubuk coklat. Dah. Ini aku campur gini aja teman-teman. Biar nggak banyak makan piring corok. Nah, ini dia teman-teman, tinggal aku masukkan aja ini semua. Sayang.
Okay. Nah, ini tinggal di iniin aja teman-teman. Biar cantik. Biar kayak zebra-zebra cross. Okay, udah. Oke. Nah, ini siap kita panggang, teman-teman. Oke, ini fry-nya aku buka dulu. Nah, aku masukkan. Nah, itu dia. Masukkan dulu. Terus 80. Oke. Kita tunggu aja ya teman-teman, sekitar 9 menit tuh katanya. Nah, ini untuk kue sekitar 9 menit teman-teman. Kita tunggu aja. Teman-teman online semua ini lebih jago-jago bikin kue. Kayaknya kue bolu udah kue makanan sehari-hari kali kayaknya. Jadi nggak perlu di tutorial kan, gak perlu dibikin resep-resepnya, dibilang apa-apa aja. Nih teman-teman semua udah pada jago semua ini bikinnya pasti. 2000 years later. Yes, ini dia sudah masak teman-teman. Macam gunung Sibaya. Ini macam gunung Sibaya ini. Gunung Sibaya ini beras tagi itu. Ini langsung aja aku keluarkan, teman-teman. Ups, panas. Allah ya Allah. Panas. Kalau buat bolu kenapa nih selalu pecah atasnya? Terbelah bibirnya, merekah dia, teman-teman. Nah, merekah dia. Nah, ini kita biarkan dingin dulu ya, Besti. Nanti kalau udah dingin baru kita keluarkan dari loyangnya. Si panas. Aku mau cuci-cuci piring dulu. Tadaa! Wow, masih hangat-hangat. Alhamdulillah ya Allah. Jadi dia kue bolu. Ini mau aku taruh di cup. Cemilan buka puasa nanti di pinggir jalan. Ini aku mau potong-potong. Ada sunkist yang udah aku kupas. Ini ada stroberi juga, Besti. Aku potong-potong juga, Besti. Untuk cemilan nanti juga ada stroberi sama sunkist. Nah, ini teman-teman kue bolunya mau aku potong dulu. Ini kue yang tadi teman-teman, kue bolunya tadi nih. Ini udah aku potong. Ini Besti aku taruh di sini nih. Kue bolu enaknya yang gosong-gosongnya ya kan, Besti. Itu dia. Sini. Nah, ini untuk saladnya ya teman-teman. Ini nanti mau diisi. Ini aku taruh di sini. Untuk saladnya aku suka timun, jadi agak banyak aku bikin.
Nah, ini dia teman-teman saladnya. Nih dia saladnya, nanti aku mau kasih mayones sedikit untuk sausnya, tapi aku bedakan tempatnya. Ada buah zaitun, ada selada, ada timun, ada tomat, paprikanya sama ini sosisnya mau aku fry. Ada sisa-sisanya, kerak-keraknya ini enak, ini garing. Ini dia kue bolunya udah siap. Nih. Ini dia saladnya, dia buahnya. Ada salad, ada kue bolu, ada buah. Nah, ini untuk sausnya teman-teman, aku ada mayones bawang putih. Ini udah tinggal sikit. Aku kocok-kocok aja sama air panas, sayang. Nah, Besti juga di rumah kayak gitu kan. Udah sikit payah untuk diginikan, dikeluarkan seperti ini payah, dikasih air hangat aja nih. Lumayan. Lumayan banyak ini hasilnya, Besti. Ini Besti, lumayan banyak loh. Sayang. Nih aku kasih air panas. Ya kan? Bu ibu kalau di rumah pasti seperti ini kan, kan sayang nih dibuang. Nah, kocok-kocok. Ini juga sayang. Nah, tengok nih Besti, lumayan banget nih, ha. Masih kental, banyak lagi. Masih banyak nih. Ini Besti online, aku tambahkan garam setengah sendok teh. Nah, ini ada gula Besti, aku tambahkan 1 sendok teh. Ini aku aduk dulu. Ini setelah itu Besti aku kasih perasan jeruk lemon dikit. Ups. Biar ada rasa asam-asamnya. Oke, dah. Nah, ini teman-teman aku potongi. Mau aku fry aja. Nah, ini teman-teman aku fry aja semuanya. Aku masukkan ke air fryer, bawang bombaynya juga. Ini dia aku masukkan semua. Terus tinggal aku kasih bumbu aja. Ini di fry gini aja ini, Besti. Rasanya enak ini, manis. Manis banget nih, Besti. Ini aku kasih garam aja sedikit. Sama bubuk paprika sedikit nih, Besti. Bubuk paprika sedikit. Ini enggak pedes ya, Besti. Ini aku masukkan. Biar di Besti, kita air fry semuanya ini. Oke, itu dia untuk sayuran. Kita tunggu. Sambil nunggu, kita cuci piring. 2000 years later. Ini dia hasilnya. Wah. Dia lebih garing. Ini dia. Ini juga sosisnya. Ini untuk sayurannya nanti ditambah dengan salad yang tadi. Tuangkan aja dari sini. Susah. Ya Allah, ini dia. Oke. Semuanya. Ini sosisnya. Wow. Lihat. Udah komplit semua. Ada sayurannya nih. Ada kue bolu. Ini tadi ada mayonesnya. Ada buah. Ada salad. Ayo berangkat.
Halo. Ini dia teman-teman semua, bekal yang aku bawa. Nih aku tutup dulu. Nih. Ini dikirim sama kakak Sri Harta Tinasa. Ya Allah, banyaknya kak. Ini dikasih apa? Goreng, ya Allah, terima kasih. Ya ampun, ada sauri saus tiram. Bumbu ayam goreng. Oh, ya Allah, alhamdulillah. Ini ada bibit cabe. Ah, ya Allah, masya Allah ya Rob, rezekinya banyak betul ini. Ini apa ini? Oh, cabai kering. Nah, ini kedele. Ya Allah. This bean, save gilin bean. Ya ampun. Plastik, sampai plastik untuk bikin tempenya juga dikasih. Ya Allah, berhutang lagi. Yang buka suamiku, padahal nah, aku tadi mau bikin videonya, gak taunya udah dibukanya. Makasih kakak Sri Hartati Nasa. Ayo teman-teman jembrengi video Facebooknya kakak Sri Hartati Nasa. Kalian bisa lihat di Facebook aku, atau jembrengi langsung ke Facebooknya Sri Hartati Nasa. Di sana ada produk-produk Nasa, ada baju kaftan dari Turki, ada juga tiket-tiket Indonesia Turki. Ayo teman-teman, bisa juga kalian beli bagasi dengan beliau. Jembrengi langsung ya kakak Nasanya. Terima kasih kakak Nasa, love you, thank you. Ini dia bestie online, barang bawaan kita, roti, buahnya juga sudah di dalam, tisu, itu koper sudah menanti di depan. Ayo bestie online, kita pergi. Untuk kalian yang mudik teman-teman, aku ucapkan selamat mudik, selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, hati-hati di perjalanan, dan selamat sampai tujuan. Nah ini bestie online, barang bawaan kita banyak. Aku bawa paspor juga dan buku nikah. Mana tahu kalau ada pemeriksaan polisi, karena ini lebaran pasti ada pemeriksaan. Ada bawa bantal juga. Oh, too much ya you bring. Ayo kita berangkat teman-teman, bestie online. Nah, kemarin ada yang nanya di sini, katanya banyak perbukitan. Banyak bukitnya. Memang di sini daerahnya berbukit teman-teman, bestie online. Karena di sini memang banyak terdapat tambang batu bara. Oke, doain kita selamat sampai tujuan. Dan aku ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari keluarga Seski. Pucat banget. Pucat banget nih muka, enggak pakai makeup, enggak pakai bedak. Ini mudik pertama aku, teman-teman di sini. Mari kita berangkat ke Kusadasa. Nih, kita akan berangkat teman-teman BST online. Ini dia teman-teman, kota Cairhan. Banyak bukit-bukitnya. Cantik banget. Masya Allah, cantik banget pemandangannya di Cairhan.
Tengah itu teman-teman, itu semuanya itu rel untuk tambang batu bara itu teman-teman. Nah, ini tambang batu baranya teman-teman. Besti. Sunsetnya besti. Sampai di tujuan selamat, mudah-mudahan kembali dalam keadaan sehat. Assalamualaikum. Ini teman-teman ada danau di sini, masya Allah cantiknya. Ini masih di cairan ya teman-teman. Ini ada pembuatan jembatan. Ini jembatannya panjang banget teman-teman. Nanti kalau jadi keren banget karena melewati dua bukit sekaligus. Jadi ada terowongan di dalamnya teman-teman. Banyak tambang batu bara ya teman-teman, ini makanya seperti ini nih bukit-bukitnya. Ya Allah. Nih dia buka puasa di dalam mobil. Perjalanan yang jauh. Yes, perjalanan jauh 10 jam teman-teman. Jadi kita buka di pinggir jalan. Selamat berbuka teman-teman. Ini dia tadi yang semua aku masak teman-teman. Ini ada paprika, salad olive, ini salad tomato. Ini ada roti dan ini ada buah teman-teman, nih buah. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya berbuka juga, sudah dengar azan. Alhamdulillah, Allahumma lakasumtu wabika amantu ala rizkika aftartu berahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Drink. Tamam. Kita buka dulu, mari makan. Enak enak makan di mobil. Enak it's sweet. Selamat makan. Melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Ayo kita lanjut. Setelah habis makan buka puasa, lanjut lagi. Hati-hati Bapak supir. Oke. Aku mau tes kue bolu tadi nih teman-teman. Apa rasanya? Penasaran aku. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, manisnya pas. Mudiknya perjalanan malam teman-teman. Diperkirakan kita nanti sampai di sana subuh di Pusadase. Nih Bapak supir, minum dulu, ngopi dulu biar jangan ngantuk. Karena perjalanan kita perjalanan malam, biar supaya jangan ngantuk, Bapak supirnya minum dulu.
berhenti di perjalanan, Besti. Gara-gara muntah. Mohon maaf. Berhenti di perjalanan di pom bensin. Karena jalannya malam, jadi gak ada yang bisa untuk divideokan. Pak supirnya juga lelah. Waalaikumsalam. Besti online, teman-teman. Cantik, teman-teman, lampunya malam. Teman-teman, kota Kusadase? No. So? After this is coming Kusadase. So what is this name? Ödemiş. 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 Ödemiş City. Dari atas bukitnya yang gelap ini. Kalian lihat ini semua gelap di belakang. Cuman mobil yang ada. Ini habis muntah lagi. Masih bisa merekam sedikit. Years later. Nah, sampai juga teman-teman di Kusadase. Sudah subuh jam 5. Jam 5.50, udah jam 6 teman-teman nyampe nya di Kusadase. Nice kotanya teman-teman, tengok itu lautnya. Ya Allah, nggak nampak karena masih subuh. Nah, hai ya Allah, sampai juga akhirnya di Kusadase. Cantik kali kotanya. Ya Allah, cantik kotanya. Ay, sudah muntah 4 kali. Nah, ini dia teman-teman laut. Lautnya ya Allah. Lautnya itu teman-teman di pinggir jalan ini. Hey, welcome to Kusadase. Cantik banget kotanya teman-teman. Gak sia-sia muntah 4 kali. Kita jalan ini di pinggir pantai ya, ya Allah.
Antik banget kotanya, Masya Allah ya Rob. Aja bapakku masih ada kalau nengok kayak gini, nengok laut ya Allah, pasti langsung mancing dia. Cantik teman-teman kotanya. Ini dia Kusadasa teman-teman. Sampai di sini udah jam 6 pagi. Ini kita jalannya di pinggir pantai. Capek Pak supir, capek, tired, capek, tired, capek, 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 capek banget, capek banget, istrinya muntah 4 kali, Pak supirnya jalan sendiri, capek banget. Nih teman-teman, jalannya dari atas tengok ke bawah tuh laut. Ya Allah, cantiknya tempat-tempat. Pinggir jalan. Forget your mom. Same game. Why you forget your mom? I find it.